tanah air per hari ini. Sebuah tujuan tidak akan berhasil begitu saja. Tiga daerah dengan kasus tertinggi yaitu beragam halangan dan banyak rintangan. Bukan suatu hal yang mudah untuk ditaklukkan. 24 tahun bukan langkah sepi. Tapi apakah sudah cukup mewujudkan mimpi? Inovasi dan kolaborasi adalah kunci untuk jadi lebih dari ini. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanaman pada tahun 2021, Regen Kendawangan telah melakukan beberapa inovasi dan improvement. Di antaranya, menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, estate dan mill. Kami berkolaborasi dalam menjaga lingkungan melalui program Mill Biofertilizer. Bukti keseriusan kita terhadap program Mill Biofertilizer ini adalah dengan menugaskan staf khusus dalam pengelolaannya, sehingga image limbah pabrik selama ini bisa berubah menjadi pupuk atau emas untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Kondisi iklim yang cepat berubah pada saat ini, pengelolaan areal rendahan dan areal berpasir menjadi suatu keharusan bagi Regen Kendawangan untuk terus melakukan perbaikan yang terukur. Kita harus memastikan bahwa air untuk tanaman selalu cukup tersedia pada saat hujan maupun kemarau. Selanjutnya, inovasi yang kami lakukan adalah dengan penerapan sistem mekanisasi panen. Mekanisasi panen bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Mekanisasi panen juga sejalan dengan program mitigasi pencurian agar evakuasi TBS lebih terfokus dengan one gate system. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga stabilitas perusahaan, menjaga kebutuhan karyawan, program mantap masih menjadi unggulan untuk menekan turnover karyawan. Sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya dapat terwujud. Dalam rangka ulang tahun BGA yang ke-24, kami Regen Kendawangan mengucapkan selamat ulang tahun BGA yang ke-24. Ke pasar membeli mangga. Mangga masak manis rasanya. Bertambah usia BGA tercinta. Semoga berkah dan selalu bahagia. BGA 1!